فيا أيها الراجون منه شفاعة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita mulai pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad. Berdasarkan kualitas sanadnya, hadis dibagi menjadi tiga, yaitu satu hadis sahih, dua hadis hasan, dan tiga hadis dhaif. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu hadis sahih. Diharapkan dari pembelajaran ini kita dapat memahami seputar hadis sahih, baik menyangkut pengertian, syarat-syarat, kedudukan, klasifikasi, tingkat derajat, urutan sahih yang paling sahih atau biasa disebut dengan silsilah emas, dan kitab hadis yang secara umum paling sahih. Baik, kita bahas satu persatu. Pengertian hadis sahih. Al-hadithu sahihu huwal hadithu alladhi salima lafzuhu min rokakatin wa ma'nahu min mukhalafati ayatin au hadithin mutawatirin au ijma'in wattasala sanaduhu wa kana ruwatuhu udulan wa dhubbatan. Al-hadithu sahihu, adapun hadis sahih, huwal hadithu, yaitu hadis, alladhi salima lafzuhu, yang selamat atau terbebas lafadznya, min rokakatin, dari cacat, wa ma'nahu, dan selamat atau terbebas maknanya, min mukhalafati ayatin, dari menyelisihi ayat Al-Quran, au hadithin mutawatirin, atau hadis mutawatir, au ijma'in, atau ijma', wattasala sanaduhu, dan bersambung sanadnya, wa kana ruwatuhu udulan, serta para rawinya adil, wa dhubbatan, dan dhabit. Artinya, hadis sahih yaitu hadis yang lafadznya tidak cacat dan maknanya tidak menyelisihi ayat Al-Qur'an atau hadis mutawatir atau ijma', dan sanadnya bersambung serta para rawinya adil dan dhabit. Nah, itulah tadi pengertian hadis sahih, dan mari menuju pada bahasan selanjutnya, yaitu syarat-syarat hadis sahih. Syarat-syarat hadis sahih berkenaan dengan dua hal, yaitu syarat sanad dan syarat matan. Berkenaan dengan sanad, hadis sahih memiliki berbagai persyaratan sebagai berikut. Pertama, semua rawi dalam sanad harus bersifat adil. Selain itu juga, semua rawi dalam sanad harus bersifat dhabit. Kemudian sanadnya bersambung. Jumlah rawi pada setiap tingkatan tidak boleh kurang dari dua orang menurut sebagian ulama, dan tidak ada cacat tersembunyi pada sanad, misalnya pemalsuan rawi. Adapun berkenaan dengan matan, hadis sahih memiliki berbagai persyaratan sebagai berikut. Pengertian-pengertian yang terkandung dalam matan tidak boleh bertentangan dengan keterangan ayat Al-Quran atau hadis mutawatir. Pengertian-pengertian dalam matan tidak bertentangan dengan ijma' ulama. Kemudian tidak ada kejanggalan lainnya bila dibandingkan dengan matan hadis yang lebih tinggi tingkatan dan kedudukannya. Bahasan selanjutnya, kedudukan hadis sahih. Hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam lebih tinggi kedudukannya dari hadis hasan dan hadis dhaif, yang mana hadis hasan dan hadis dhaif ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Semua ulama sepakat bahwa hadis sahih dapat diterima kehujjahannya untuk menentukan masalah akidah, hukum, dan akhlak. Selanjutnya, klasifikasi hadis sahih. Hadis sahih dapat diklasifikasikan atau dibagi menjadi dua, yaitu sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis sahih li dzatihi adalah hadis yang memenuhi semua persyaratan yang telah dikemukakan tadi. Adapun hadis sahih li ghairihi sebenarnya adalah hadis yang belum pada tingkatan sahih atau hadis hasan, namun naik derajat menjadi hadis sahih karena ada hadis-hadis lain yang menguatkannya. Selanjutnya, tingkatan derajat hadis sahih. Tingkatan derajat hadis sahih dari yang tertinggi adalah sebagai berikut. Muttafaqun alaih, yaitu yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Kemudian ma ing farada bil Bukhari, yaitu hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari sendiri. Berikutnya ma ing farada bihi Muslim, yaitu hadis yang disepakati oleh Imam Muslim sendiri. Dan yang terakhir ma ala syurutil Bukhari wa Muslim, yaitu hadis yang memenuhi syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya, urutan sahih yang paling sahih atau biasa disebut dengan silsilah emas atau dikenal dengan istilah ma ashahul asanid atau silsilatul dhahab. Urutan-urutan sanad yang paling sahih yaitu sebagai berikut. Yang pertama dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Contohnya adalah Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Yang kedua dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Contohnya adalah Humad bin Salmah dari Thabit dari Anas radhiyallahu an. Dan yang ketiga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Contohnya adalah Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Selanjutnya, kitab hadis yang secara umum paling sahih. Kitab hadis yang secara umum paling sahih yang pertama adalah Sahih Al-Bukhari dan yang kedua adalah Sahih Muslim. Secara umum, ulama sepakat bahwa Sahih Al-Bukhari lebih unggul dibandingkan dengan Sahih Muslim karena hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari lebih muttasil karena Imam Bukhari mensyaratkan harus terbukti adanya pertemuan antara guru dan murid, sedangkan Imam Muslim cukup dengan bukti sezaman antara guru dan murid, maka sudah dianggap muttasil. Selanjutnya, Imam Bukhari lebih berhati-hati dalam menentukan kesikohan periwayat. Dan selanjutnya lagi, hadis-hadis Al-Bukhari mengandung berbagai permasalahan yang lebih lengkap sehingga lebih detail dalam hal menggali hukum fikih. Namun demikian, sistematika pada Sahih Muslim lebih unggul dibanding Sahih Al-Bukhari. Hal ini dikarenakan dalam Sahih Muslim tidak memotong matan hadis dan tidak mengulang-ulang sanad sehingga lebih mudah mencari hadisnya. Baik, demikianlah kiranya pertemuan kita kali ini. Semoga kita dapat memahami seputar hadis sahih dan akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang hadis hasan dan hadis dhaif. Mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.